Kaderisasi Siswa Katolik atau yang akrab disebut dengan KSK merupakan organisasi yang berada di bawah kepemimpinan Yayasan Lazaris. KSK berisikan kader-kader Katolik yang berasal dari 3 unit sekolah, yakni SMA Katolik Sinlui 1, SMA Katolik Sinlui 2, dan SMK Katolik Sinlui. Sebelum akhirnya dipersiapkan untuk exposure ke Kalimantan, para kader akan melalui beberapa tahap yang akan melatih kepemimpinan mereka, fisik, mental, dan nurani mereka. Dengan bantuan para pelatih dan senior, para kader dipersiapkan agar dapat menjadi kader di keluarga, sekolah, dan masyarakat.